menjadi pembicara dalam acara National Homeland Security Symposium atau simposium mengenai keamanan dalam negeri Amerika di negara bagian Colorado. Dalam kesempatan tersebut, presentasi dan prestasi Dani mendapatkan standing ovation atau sambutan kehormatan dari para perwira tinggi militer di Amerika. Menurut saya ini pengalaman yang saya berkesan selama hidup saya. Biasanya saya nggak pernah, kalau ditanya wartawan apa pengalaman berkesan, saya biasanya nggak pernah jawab. Tapi kali ini saya akan jawab, kalau itulah pengalaman saya. Kebetulan saya mempunyai yayasan yang bernama Live for All, yang basisnya di Amerika Serikat. Kebetulan saya juga board of director dari organisasi itu, dan mereka tertarik dengan konsep kita tentang melawan terorisme tidak dengan senjata. Salah satunya bisa melalui musik, bisa dengan budaya, dan lain-lain. Apakah ini berarti Dani terjun di dunia politik? Itu bukan politik sebenarnya. Itu dunia kemanusiaan. Dunia humanisme, di mana sebenarnya terorisme itu, menurut saya itu bukan politik. Itu masalah humanity, karena semua orang terasa akibatnya. Jadi menurut saya itu bukan kegiatan politik, karena saya tidak tergabung dalam partai politik. Saya juga bukan orang pemerintah, orang government. Apa yang saya lakukan hanya kegiatan sosial untuk kemanusiaan. Menurut saya apa yang dilakukan Bono dan saya itu hampir sama. Di mana Bono juga punya spirit, punya message tentang toleransi antara agama-agama di dunia. Menurut saya ya Bono mungkin skalanya lebih internasional ya. Kalau saya maunya cuma di Indonesia aja dulu gitu loh, untuk mempromosikan toleransi itu di Indonesia. We're working with Dani to translate this song into 10 languages, which will reach 90% of the world's Muslim population. So what we're doing is we're contacting top Muslim stars in each of these linguistic, cultural, commercial music markets to get them to likewise take a stand, and then ultimately bring them together with Western pop stars from Europe, North America, to record it in English and broadcast it all around the world, with Muslim pop stars and English-speaking pop stars recording the version together in a We Are the World style music video. Kemudian, apa saja proyek terbaru Dani atau Dewa? Kita sekarang sedang serius di rekaman, mempersiapkan album baru, dan saya pribadi mempersiapkan solo album, dan sedang mengerjakan album yang berbahasa Inggris semuanya, versi Inggris. Sebagai musisi, nama Ahmad Dani memang punya pengaruh yang cukup kuat di percaturan musik tanah air. Hal ini terlihat dari karya-karyanya yang memuat tema-tema yang universal. Dani memang menyerap berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh dunia yang dikaguminya dan kemudian mewarnai syair-syair dalam musiknya. Dani kerap mengutip karya-karya penyair kenamaan dunia seperti Khalil Gibran. Di Indonesia, ia pun sering menjalin silaturahmi dengan para cendekiawan seperti almarhum Nurholis Majid, Jalaluddin Rahmat, Gus Dur, serta Quraisy Shihab. Buku-buku karya tokoh-tokoh yang disebutkan tadi tersusun rapi di perpustakaan pribadi di kediaman Dani. Tidak hanya itu, Dani bahkan sering mengutip ayat suci Al-Quran ke dalam syair-syairnya. Hasilnya, dengarkan saja karya-karya Dani seperti lagu Sayap-Sayap Patah, Satu, serta Laskar Cinta. Mungkin karena track record Dani itulah, pihak militer Amerika Serikat tertarik mengundang Dani untuk mendengarkan pandangan tentang Islam dari seorang musisi di Indonesia, negara yang notabene tengah menjadi sorotan negeri adidaya itu karena persoalan terorisme. Kita berharap langkah Dani yang mendapat respon sangat baik di sana dapat berdampak positif pula bagi citra Indonesia di mata dunia. Karena itu, Jenderal Agung Gumelar yang ditemui dalam acara ulang tahun Global TV Jumat malam kemarin memberi selamat kepada Dani. Sebagai figur yang apa? Sebagai figur pemusik yang... Pemusik yang toleransi beragama, oh itu bagus dong. Ya selamat lah. Selamat ya buat Dani Dewa.